Masya Allah, di sini juga ada baju tub yang murah meriah. Dan kayaknya ini bekas, tapi masih bagus. Mulah bisa pakai uang rupiah juga ya. Berapa tadi? 300 ribu. Kecil 250. Yang bayarin pak? Hah? Biasa yang bayarin. Mau? Beneran? Wallah. Siap, nggak apa-apa. Ayah. Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, ahlan wa sahlan. Jumpa lagi bersama saya Dara Ventur. Hari ini, Masya Allah, kita sudah bubar sholat Isya. Dan Masya Allah, ini membeludak sekali. Jemaah dari berbagai negara, termasuk dari Indonesia. Dan di samping saya, ada bapak siapa namanya, Pak? Pak Didin, dari? Dari Bandung. Waduh, Masya Allah. Ini ke masjid tadi dari jam berapa? Oh, dari jam 5, berarti sholat maghrib, sholat isya, berjamaah di sini. Oke, Pak Didin dari Bandung, gimana tadi suasana di dalam masjid? Rame ya, alhamdulillah. Nih kalau mau air di sini yang bagi-bagi air. Perhotelannya di mana Pak? Perhotelannya? Di Jazirah atau Jazair? Jazair, Mistala. Oke. Okay. Oh, siapa? Ah, iya, di 507. Masya Allah, Bapak datang dari Indonesia ke Arab Saudi. Gimana nih perjuangannya? Boleh di-share, Pak Didin? Iya. Oh, 9 hari di Madinah, berarti ngejar Arba'in. Oke. Okay. Maka yang ingin saya tanyakan adalah dari Indonesia Bapak sebagai apa dan Masya Allah bisa sampai terkabul cita-citanya untuk bisa berhaji? Oh udah nunggu, pernah gagal di 2020-2021? Oh harusnya berangkat 2020 karena Corona jadi 2022. Ah, oke, okay. Masya Allah. Ini Bapak kerja sebagai apa dan gimana caranya supaya bisa berhaji gitu dulunya? Dulu sih, kalau saya kerja ya sebagai petani. Ya. Petani, tapi alhamdulillah ya bisa sampai ngumpul-ngumpul, akhirnya dapat. Masya Allah, lihat. Jadi berhaji itu bukan karena mampu, tetapi karena ada keinginan ya Pak ya? Masya Allah. Selama berapa tahun tuh bisa sampai dapat ongkos untuk berhaji? Lama. Jadi nabung aja gitu ya, ngalir, berjalan. Oh, daftarnya itu dari 2012. Berarti sekitar 10 tahun bisa langsung terbang. Masya Allah, saya doakan dari sini Pak, mudah-mudahan lancar, sehat, dan bisa menjadi haji yang mabrur. Oke, terima kasih, dan mau naik bis sholawat ya. Oke, terima kasih Pak, masalamah. Dan langsung di sini disediakan oleh-oleh nih. Seperti biasa, ada 10 realan baju-baju sebelum naik bis. Masya Allah, 10 real. 10 rialan, lihat tuh banyak si bapak yang sedang belanja. Si ibu-ibu, assalamualaikum ibu. Dari mana ibu? Dari Garut pak. Garut, waduh Masya Allah, Jawa Barat. Gimana masih semangat untuk melaksanakan ibadah haji? Tuh diskon katanya, udah belanja? Udah. Ya seru nih, ini dia jamaah Indonesia yang paling ramai adalah seperti ini. Jika 10 rialan, silakan 10 rialan, murah-murah. Jadi semuanya bisa bicara Indonesia. 10 rialan, 10 rialan. 10 rialan. Oh. Jadi semua udah bisa bahasa Arab. Lihat ini ngeborong banget, Masya Allah si Babe. 10 rial, 10 rial, 10
10 realan saja, lihat. Jadi nggak usah bingung, nggak usah khawatir ya, bisa bicara Indonesia. Nah, wah, gimana buat oleh-oleh ibu? Wow, mantep tuh. Jadi inilah spesial jamaah Indonesia itu selalu para pedagang itu mengejar jamaah Indonesia. Dari mana Bapak? Dari Bandung, Kang. Bandung. Saya lupa saya. Sering. YouTube-nya siapa? Pernah nonton? Hah? Sering nonton? Iya. Hidai. Oh, siap. Oke, Bapak. Udah berapa hari? Dari hari Kamis ya. Dari hari Kamis. Kamis, ya. Kamis cuma Sabtu Minggu. Oh, udah 4 hari ya. Masya Allah. Alhamdulillah masih semangat, sehat walafiat. Mantap ya. Nah. Udah belanja belum? Ya sambil gini belanja lihat aja nyari yang murah. Asia, masya Allah. Ini adalah Bandung Jawa Barat para jamaah. Tuh 200.000. Jadi bisa pakai uang rupiah, bisa pakai rial juga, tidak apa-apa. Dan inilah para jemaah sekali lagi jamaah Indonesia dari Bandung. Wah, mantap tuh, beli banyak oleh-olehnya. 10 realan, ini Swiss. Gagah Swiss. 10 realan katanya, coba lihat tuh. Jadi, wah ini gak usah beli oleh-oleh kemana-mana ya. Mau masuk bis aja udah disediakan. Tuh, si ibu. Dapat. Satu sepuluh real nanti bisa dikalikan 40.000 sih. Realnya kan 4.000. Iya, 10 realnya jadi 40. Iya. Bagus ga? Lumayan kan, buat sekilas info mah. Oke. Karena bapak subscriber saya, biasa yang bayarin pak. Biasa yang bayarin. Mau? Beneran? Wallah. Siap, nggak apa-apa. Aya. Siap. Dua ya? Allah akbar. Mudir. Dua. Saya enggak ya. Saya ini tempat dia. Oh. Nama lagi dari saya biar rencana. Saya bisa 10 real. Ya. Ambil satu. Alhamdulillah. Terima kasih. Ayo, sama-sama. Oh, masya Allah. Lihat. Amin. Saya doain supaya. Amin. Rezekinya melimpah. Amin. Amin. Doain dapat jodoh. Alhamdulillah. Amin. Amin, dia orang Arab. Oke, masya Allah, lihat. Di sini juga ada baju tub nih yang murah meriah. Sepuluh real. Ayo, murah meriah. Wow, ini keren banget sih. Orang-orang pada bisa bahasa Indonesia ya. Oke, buat sahabat Gabentur, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe. Dan juga share ke sosial media kalian supaya saya bisa untuk terus mengupdate suasana terkini dan juga informasi-informasi terbaru seputar Jamaah Haji 2022. Sekali lagi, saya Ida Bentur pamit. Ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukuran. 250.000. Masya Allah, di sini juga ada baju tub yang murah meriah. Dan kayaknya ini bekas, tapi masih bagus, mulah, bisa pakai uang rupiah juga ya. Berapa tadi? 300 ribu. Yang kecil 250. Oh, yang ini 50 ribuan. Ayo, bisa pakai uang rupiah. 50 ribuan, yang ini 100 ribu tiga. Mantap, lihat. Tapi besar-besar ya, karena ini ukurannya ukuran Arab. Nah, kalau badan si bapak
ngepas kayaknya. Halal, 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 halal. Nih, sebelum para jamaah untuk naik ke bis sholawat, di sini memang disediakan langsung oleh-oleh para pedagang Arab ya. Itu bagus, masya Allah, mati terdampak. Dia wali nak dulu riba. Ini para jamaah yang akan naik bis masih harap untuk mengantri. Malah tidur atuh. Enggak sih, masih di sini. Mau ke kesehatan dulu. Iya. Oke, siap. Oke guys, sudah ya. Di sini juga ada abaya nih. Ibu-ibu yang lagi pada belanja abaya, tapi kayaknya abaya lebih bagus daripada baju tutup yang tadi sih. 150.000. Oh, 50.000 aja satunya, masya Allah. Yang ada minyak wangi juga banyak. Bagus. Anak kecil jualan. Gaya. Oh, masya Allah jamaah. Gracias.